Travelers, Exotis Capri akan mengajak travelers mengunjungi Kota Lama Tanjung Pinang. Dibutuhkan waktu selama 1 jam dari Pelabuhan Telaga Punggur Batam menuju Pelabuhan Sri Indrapura, Kota Tanjung Pinang menggunakan kapal feri. Halo traveler, saat ini saya sedang berada di Pelabuhan Telaga Punggur, Kota Batam. Hari ini saya akan berangkat ke Kota Tanjung Pinang dan mengeksplor destinasi wisata yang ada di sana. Ikuti keseruannya bersama saya, Anna Humaira, dalam Exotis Capri. Let's explore it! Travelers, Exotis Capri akan mengajak travelers mengunjungi Kota Lama dalam suasana menjelang Imlek. Halo travelers, saat ini saya sedang berada di Kota Tua, Jalan Merdeka, Tanjung Pinang. Bagaimana eksotis dan keindahan tempat ini menjelang perayaan Imlek? Ikuti bersama saya, Anna Humaira, dalam Exotis Capri. Let's explore it! Wajah kota lama yang telah ditata indah dengan kanopi hijau saat ini semakin semarak dengan lampion berwarna merah di sepanjang jalan kota. Travelers, Kota Lama merupakan pusat perdagangan dan pasar di dekat pelabuhan domestik Sri Indrapura, Tanjung Pinang. Di sepanjang perjalanan, kita dapat melihat dan membeli pakaian, kuliner, dan aneka barang lain yang dibutuhkan. Travelers, menikmati kota lama lebih baik berjalan kaki karena kita bisa menelusuri dan menikmati bagian demi bagian toko di sepanjang trotoar. Pada bagian lain, Kota Tua, kita dapat sampai ke Jalan Pelantar 2, Kota Lama. Jalan ini berada di atas laut, dengan toko-toko tua di kiri dan kanan jalan. Menelusuri Jalan Pelantar 2, kita akan sampai di Pelabuhan Kuala Riau yang eksotis. Pada bagian akhirnya, kita akan sampai di Pelabuhan Rakyat yang eksotis
dan memiliki banyak spot foto yang istimewa. Dari Kota Tua, Jalan Merdeka, Tanjung Pinang, kita akhiri dulu episode Eksotis Kepri kali ini. Saya Anna Humaira, sampai jumpa pada episode Eksotis Kepri selanjutnya. Travelers, pada malam hari saat Imlek, sepanjang Jalan Merdeka menjadi salah satu pusat kemeriahan perayaan Imlek di kota Tanjung Pinang. Travelers dapat menikmati aneka jajanan dan kuliner khas dan masa kini. So travelers, ayo ke kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, dan nikmati keseruan Imlek di Kota Lama, Tanjung Pinang.